channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi tips cara menghilangkan kutu beserta telur-telurnya menggunakan daun sirsak. Di sini, saya menggunakan beberapa lembar daun sirsak. Daun sirsaknya ini sudah kita cuci bersih. Selain untuk kesehatan, ternyata daun sirsak ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk menghilangkan kutu dan telur-telurnya dalam satu hari, ya teman-teman. Baiklah, bagaimana cara melakukannya? Tonton video saya hingga habis. Selain daun sirsak, di sini yang saya butuhkan adalah air putih bersih sebanyak 150 cc. Dan juga di sini ada blender, ya teman-teman. Oke, langsung aja ke langkah pertama. Di sini daun sirsak yang udah kita cuci bersih, kita iris dulu menjadi bagian yang lebih kecil ya. Jika kalian tidak ingin mengirisnya, kalian bisa langsung sobek aja daun sirsaknya. Kita buang bagian tengah dari daun sirsak ya. Nih, bagian tengah dari daun sirsaknya kita buang. Lihat teman-teman, ini adalah hasil yang udah kita sobek tadi ya. Langsung aja ke langkah yang kedua. Di sini daun sirsaknya kita masukkan ke dalam blender. Dan yang langkah ketiga, kita masukkan air putih bersihnya tadi. Masukkan secukupnya aja. Udah, kita tutup blendernya. Kemudian langsung kita blender ya. Daun sirsak yang udah kita blender tadi, kita masukkan ke dalam wadah ya teman-teman. Ini adalah hasilnya. Cara menggunakannya cukup mudah. Silakan kalian oleskan secara merata daun sirsak ini pada kulit kepala kalian. Kemudian kalian diamkan kurang lebih setengah jam ataupun 30 menit ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Jika kutu kalian masih juga belum hilang dalam satu hari, maka kalian bisa gunakan secara rutin hingga kutu pada kepala kalian hilang ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscriber untuk membangun channel saya lebih baik lagi.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.